Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta channel YouTube Pangeran Subang. Alhamdulillah kembali kita di dalam konten terbaru dan kita masih berada dari kawasan Kota Bukit Tinggi, yaitu kafe yang sangat indah sekali dan wajib kita kunjungi karena di sini kita bisa melihat keindahan Ngara Isiano dan alam Bukit Tinggi pastinya, yaitu kafe Kapatomen yang berada di Ngara Isiano. Nah, ini dia. Oke. Mengapa kafe Kapatomen? Karena bangunannya memang seperti kapal. Ya. Dan sangat ramai karena sekarang memang satu minggu pun akan ramai dan fasilitas di sini adalah untuk kuliner, minuman dan juga kolam renang ya, dan juga tentunya bagi kita yang hobi selfie bisa di sini menikmati keindahan kafe Kapatomen karena di atas kafe ini disediakan pelang kemudi yang seolah-olah dijalankan oleh nahkoda. Oke, kita akan lihat seperti apa kolam renangnya. Ikuti terus channel ini. Nah, ini dia kolam renangnya ya. Kolam renangnya ada dua. Dan tentunya sangat sejuk airnya di kafe Kapatomen ini. Dan ini bukit-bukit Ngara Isiano yang sangat indah sekali. Jadi bagi kita ke sini sangat banyak sekali objek wisata yang bisa kita lihat. Ada panorama Ngara Isiano, ada jam gadang, ada lubang Jepang, dan kafe Kapatomen juga kafe Taruko nantinya. Dan untuk melewati atau menuju kafe Kapatomen ini kita juga akan melihat banyak kafe-kafe yang berada di Baruah Ngara Isiano ini. Oke, tetap ikuti channel YouTube Pangeran Kubang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Jeffrey Giovanni menikmati keindahan Kapatomen dalam bentuk momen kenangan oleh beliau. Ya. Tetap setia dengan channel YouTube Pangeran Kubang.